Guys, malam ini nih gue udah bersiap-siap. Kita mau ke Italia bersama keluarga dan kita tuh perginya pakai mobil, guys. Dari Spanyol ke Italia itu sekitar 1.500 km lebih. So, kita pergi pakai mobil, yay! Sama Kai dan Mama Oliver. Wow! Semua family pokoknya. Oke, ikutin gue terus ya vlog trip ke Italia. Kita lagi prepare tengah malam. Si, kita berangkatnya malam ya sayang. Si, go to Italy. Berpetualang sekarang personil kita udah nambah ya. Ya enggak sih, tahun kemarin kita berpetualang belum ada dia nih lagi hamil Kaideng. Si, kita lihat Nyonya Pelangi lagi prepare bu. Oh, makanan Kaiden. Iya, kita semua udah. Saya jelek sekali. Kita kan juga perginya malam, cuy. Iya, karena ini mau perjalanan malam, jadi kita istirahat di mobil. Iya, free ya. Dan kita berpetualang ke Italia. Kita mau ke Little Venice, kita ke Real Venice. Yeah, yay, go. Yay, kita lagi masukin barang ke mobil. Tempat tidur buat tempat Kaiden. Kaiden Pepe. Kaiden ku, si istana. Guys, sekarang kita lagi transit di Prancis. Kita udah nyampe Prancis, gak terasa ya tadi di Barcelona. Sekarang di Prancis tambah dingin, guys. Nah, ini dia di French ya. Oh ya, guys, di sini tuh ya gue tuh salut sama truk-truk di sini tuh di Eropa tuh bagus-bagus semuanya tuh, gak ada yang buluk. Ya ampun. Tuh kan semuanya bagus.
Yaudah ah, gue mau balik dulu ya guys ke mobil, okay. See you. Kita lagi di Pizza Hut di Prancis. Tara, tapi ini tuh Pizza Hutnya ada di rest area, guys. Tapi tutup. Jadi kita enggak jadi beli deh. Ke toilet aja deh kalau gitu. Merci. Makasih. Ya elah, gue gak tolol banget kali. Gue kan pernah belajar bahasa Prancis. Goblok. Gak penting. Toiletnya jauh banget sih, guys. Oh, ini toilet. Biasanya guys, kalau toilet di Spanyol itu gratis. Ini gratis. Biasanya di Prancis bayar 1 euro. Biasanya kalau di Prancis bayar. Apakah kita menemukan tokai? Tidak. Ada pipis dulu, guys. Six hours later. Guys, kita lagi bermacet-macet ria di Prancis. Jadi itu ada kecelakaan gitu. Jadi kita tuh tadi dari subuh sampai udah pagi ini udah terang. Terus kita masih stuck di sini. Dan ini baru namanya jalan-jalan, guys. Dan perjalanan kita belum di mana-mana, baru setengahnya. Guys, kita lagi turun, lagi-lagi kita berhenti di rest area. Kita masih di Prancis, guys. Bayangin, kita berangkat dari 11:30 malam, sekarang udah jam berapa nih, Dam? Sekarang kita masuk ke toilet. Toilet dulu bentar ya. Oke. Buat anak kau. Kita mau ke toilet. Oh no, Kaidan mau. Pepe, dia kangen sama Pepe. Pepe di rumah sayang. Pepe in casa. Aha, Pepe in casa. Si.
Mama, mama di dalam. Si, tuh, mama donde está? Si, si, Yamaniara. Si, Yamaniara. Guys, sekarang gue di toilet di Prancis. Ada toilet untuk anak kecil. Lucu banget. Kaiden mau diganti pampersnya. Nangis. Kenapa dinangis, Gi? Takut. No problem. Hola, Kaiden. Takut. Lucu banget ini, ya ampun. Gue salah fokus sama yang ini nih, toilet ini, ya ampun. Lucu. Ada dua tempatnya, ini sama ini. Guys, kita lagi istirahat di rest area di Prancis sambil bermain di taman bermain. Tuh, mamaku. Angi. Si. Kaidenku. Pakai baju. By the way, baju kita samaan loh semuanya. Yuyu. Kakak. I love it. Senang deh. Di sini tuh udaranya dingin, guys. Temperaturnya sekarang tuh kayaknya terang gitu ya, panas tapi tuh dingin banget, super dingin. Ini tuh udah 17 derajat, guys. Tadi kita udah istirahat, udah makan, udah ke toilet, sekarang tinggal main. Tuh, sama Kaiden, kita nemenin Kaiden main dulu. Baru nanti abis itu cus lagi gitu. Baru sekarang kita udah di Monaco. Dan guys, kita sekarang udah sampai di Itali. Nah, ini dia nih perbatasannya. Udah cuman ada pelang gitu doang, guys. Perbatasan antara Monaco dan Itali tuh cuman tiang gitu doang, menandakan Itali itu doang, bacaan itu. Keren ya.
sekarang gue ada di rest area Itali. Kita baru sampai di Itali. Ini tuh rest areanya unik banget. Dia tuh kebun, terus kebunnya tuh benar-benar asri banget. Gue sampai nggak paham ini kalau ini tuh rest area gitu loh, guys. Emang benar-benar cocok banget tempat untuk santai gitu. Tuh. Ya, gue liatin. Tuh guys, tempatnya bener-bener cozy banget buat santai, duduk-duduk. Tapi ini tuh rest area. Dia tuh udah kayak botanical garden lama-lama deh nih. Tuh. Nyaman banget. Gak banyak orang lagi. Tapi kita ke destinasi kita di Venice masih lama perjalanannya, guys. Masih sekitar 400 kilo perjalanan kita. Wah, benar-benar perjalanan yang panjang. 1500 km dari Spanyol ke Italia, ke Venice, ke Venice-nya ya. Sekian perjalanan, sekian jam, seharian full. Pas banget deh ini kita nyampe jam berapa ini, 10:30 gitu. Pas banget ya, hampir 24 jam perjalanan kita. So sekarang kita semua udah sampai di apartemen di Itali. Dan ya sembari kita lihat ya apartemennya kayak gimana. Serba putih pokoknya. Yuk kita room tour apartemen di Itali. Nah, ini pertama pintu masuk, guys. Kita langsung sebelah sininya langsung kamar mandi begitu masuk. Ini tempat mandinya. Mesin cuci. Wastafel, WC. Nah, kalau WC di Eropa gitu kebanyakan kayak gini, guys. Dia tuh kalau ada tempat ceboknya dia pisah. Jadi tempat bokiarnya di sini, nanti mau ceboknya transit di sini gitu. Jadi ini khusus untuk cebok gitu, guys. Ini khusus untuk boker. Enak juga sih. Jadi kita tuh ngelap dulu pakai tisu. Ya, udah bersih baru deh kita pindah ke sini gitu, guys, caranya. Terus ini view-nya kalau kita lagi boker. Wah, boleh juga ini tuh serba white gitu loh, guys. Lukisan. Terus apartemen ini punya dua kamar. Dan kita lihat dulu yang dapurnya. Ini barang-barang kita. Tuh, tas kita masih berantakan. Ini ada TV di dapur, kitchen set, oven. Nah, di sini juga ada balkonnya di dapur nih. Wah, enak juga ya. Cozy banget sih ini, gue suka banget. Furniturnya serba putih juga ini. Tuh, ini kita lihat kamar utama. Kamarnya Flying. Seperti itu. Gue suka gitu, guys, serba putih tuh bersih, kelihatannya lega. Terus kita lanjut ke kamar kedua. Ini kamar gue sama mama.
lemari baju, kaca. Kita lihat, ini pasti udah ditutup. Oke, kayak gitu aja guys. Caraaa. Oke. Gue udah capek banget seharian ini, bener-bener. Kita sekeluarga tuh tepar. Tapi seru banget, petualang banget sih. Gue senang banget sih, ini baru namanya jalan-jalan. Kita lewatin beberapa negara tadi yang Prancis, Monaco, baru Itali. Seru banget ya. Dan Itali ini kita melewati banyak banget terowongan tadi yang indah-indah. Gue seneng banget itu, terowongannya tuh bagus banget. Dan sekarang gue mau istirahat dulu guys. Yaudah gitu dulu vlognya, sampai di sini perjalanan trip ke Itali. Nanti gue nge-vlog lagi untuk video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.